diajarkan Rasulullah untuk selalu berlindung kepada Allah dari orang yang iri. Bahaya orang yang iri. Karena orang yang iri itu akan melakukan apapun demi hilangnya kenikmatan dari orang tersebut. Apapun itu. Mau dia orang alim, kalau ada iri dalam hatinya, dalam dirinya, dia akan melakukan apapun caranya, walaupun haram, walaupun menentang keimanannya, dia akan lakukan. Semisal fitnah, memfitnah, mengadu domba. Fitnah itu lebih keji, lebih besar dari pembunuhan, tapi dilakukan olehnya. Bukan dia gak ngerti ayat Al-Quran, bukan dia gak membaca, tapi hilang dari akalnya, hilang dari ingatannya, hilang dari hatinya.